kendali lagi. Pembicaraan epik kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Bandung. Beliau terlahir dari keluarga yang cukup berada. Namun ketika beliau remaja, keluarganya jatuh bangkrut. Sempat kuliah di universitas ternama di kota Bandung. Namun beliau memutuskan untuk mencari penghasilan sendiri dengan berbagai macam usaha. Tetapi hidupnya tidak banyak berubah melalui usaha yang digelutinya. Karena untuk sukses, ternyata bekerja keras saja tidaklah cukup. Beruntungnya, beliau dipertemukan dengan bisnis Tiens. Pada awalnya beliau menjalankan bisnis Tiens hanya sebagai sampingan di luar kesibukan usahanya. Namun setelah 2 tahun, Johan memutuskan untuk full time di Tiens. Beliau telah menikmati belasan kali jalan-jalan ke luar negeri gratis dari Tiens dan juga telah menerima reward berupa Scoopy, mobil Niaga, dan reward super luxury car berupa mobil BMW. Saat ini jaringan bisnisnya juga telah bertumbuh subur di beberapa kota di Indonesia. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Johan Agustian. Perkenalkan, nama saya Johan. Ya saya nggak tahu gimana cara Anda diundang ke ruangan ini gitu ya. Mungkin ada yang dikarungin ada? Atau dibius gitu ya? Lagi jalan, tahu-tahu ada yang nutup hidung dari belakang, bangun-bangun loh, kok ada di ruang pertemuan gitu. Mungkin kalau dihitung hampir 9 atau 10 tahun yang lalu diundang ke acara seperti ini. Dan dulu saya juga gak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Cuma dipromosiin ada pembicara orang hebat, luar biasa katanya ya. Mungkin saking luar biasanya jalan aja terbang gitu ya. Kalau saya dulu gitu ya. Ternyata pas lagi dilihat, kok orangnya jalannya napak gitu kakinya gitu. Ya, dan tapi dulu lewat acara itu hidup saya bisa berubah gitu. Nah. Dan sekarang, nah posisi saya dulu nonton. Nah, sekarang mungkin giliran saya mungkin yang sedikit cerita gitu. Saya bukan mau ngajarin Anda gimana, saya mungkin cuman cerita aja pengalaman saya gimana dari awal saya dulu seperti apa sampai akhirnya saya bisa jadi seperti ini di bisnis ini. Gitu ya. Nah, ceritanya kayak gimana? Nah, yang pasti gini, dulu ya saya juga pasti pernah kecil, pernah lahir, pernah jadi bayi gitu ya. Kan gak mungkin tau-tau langsung besar, bener gak? Ya, Anda lahir ke dunia langsung besar, langsung kumisan, langsung brewokan gitu kan. Terus bilang mama gitu kan. Ibu Anda bisa stroke di tempat, bener gak? Ya, saya juga pernah imut-imut gitu ya. Nah, yang saya ingat waktu masa kecil adalah, saya waktu kecil punya masa, bisa dibilang punya hidup yang lumayan lah. Cukup berkecukupan gitu, mau apa ada gitu. Pas lagi masih kecil gitu. Nah, udah hidup berkecukupan akhirnya saya masuk sekolah gitu ya. Waktu kecil yang saya ingat cuma mau apa aja ada lah gitu. Udah gitu masuk sekolah. Nah, ini sekolah saya dulu pertama nih di BPK namanya. Di Bandung itu cukup terkenal. BPK itu punya plesetan kalau di angkatan saya dulu. Singkatannya Badan Pemeras Keuangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena uang sekolahnya mahal, Bapak Ibu. Ya, nah di sekolah ini waktu itu dulu isinya banyak orang-orang yang cukup berada, gitu ya, orang-orang yang cukup punya duit. Dan dulu saya sekolah di sana nih dari TK, SD, SMP, gitu. Dan sekolahnya kebetulan SD, jadi ini TK, ini SD, ini SMP-nya sebelahan semua, gitu. Dan saya ngabisin 11 tahun hidup saya di sana dari TK, SD, SMP. Nah waktu itu ada kejadian unik, Bapak Ibu. Kejadian uniknya kayak gimana? Jadi gini, dulu waktu saya TK, waktu saya SD, keluarga saya lumayan ada. Jadi saya kemana-mana waktu dulu ke sekolah itu diantar jemput naik mobil. Nah kalau naik mobil kan anak kecil bisa, kalau naik mobil kan nggak bisa diem, bener nggak? Berdiri di kursi lah gitu kan, liatin kaca depan, liatin kaca sebelah gitu kan. Nah pas lagi liatin gitu, dulu nih pas lagi saya pulang sekolah, saya nanya ke papa saya. Karena waktu itu ada anak kelas saya pulang ke sekolahnya jalan kaki, dijemput sama ibunya jalan kaki. Saya bilang gini ke bapak saya, "Pak, kok si X pulangnya kok jalan kaki sih? Kasihan amat," saya bilang, "kan panas." Anda tahu gak jawaban bapak saya waktu itu bilang apa? Bapak saya dengan sombongnya gitu ya, bilang gini, "Oh, itu anak orang susah. Kita kan kaya, beda level," dia bilang. Dia bilang gitu kan Bapak Ibu. Saya kan anak kecil polos gitu kan. Langsung mikir gini, "Oh, iya. Gua wong sugih gitu kan.
sombong gitu. Itu waktu TKSD Bapak Ibu. Dan gak tahu kenapa, kalau kata di film-film karton ya, semua berubah semenjak kerajaan api menyerang katanya. Ya, kalau kata film Avatar gitu ya. Pas lagi saya kelas 1, 2, 3 saya naik mobil. Pas saya 4, 5, 6 Bapak Ibu, karir saya menurun Bapak Ibu. Sampai satu kali saya pulangnya waktu itu naik angkot dan kadang jalan kaki. Nah pas lagi jalan kaki, waktu itu lagi jalan kaki nih ya, waktu jalan kaki bukan sama bapak saya sombongnya aja ada gitu ya. Ini sama mama saya. Pas lagi jalan gitu ada mobil lewat Bapak Ibu, set gitu kan. Pas lagi lewat di kaca saya lihat Bapak Ibu, itu anak yang dulunya jalan Bapak Ibu. Dan saya lihat dia lagi kayak ngobrol sama mamanya Bapak Ibu. Di situ saya mikir, kalau dia nanya ke emaknya, emaknya bilang apa ya? Nah, saya mikir kalau emaknya bilang itu orang susah, kita orang kaya, beda level. Dalam hati di situ saya belajar, oh gila ya. Ternyata yang namanya hidup itu ada ininya, Bapak. Bisa dibilang roda kehidupan itu berputar. Ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita di bawah, benar nggak? Dan kita perlu siap segala sesuatu supaya kalau bisa roda kita jangan ke bawah, benar nggak? Nah, maka dari itulah Anda diundang ke ruangan ini, Bapak Ibu, supaya di sini Anda bisa belajar gimana caranya roda Anda selalu di atas. Nah, dari situ ya, ini cerita saya pas lagi SD. Lanjut ke SMP. SMP kan sebelahnya lagi, benar? Nah, kalau di sini naik mobil, terus tengahnya naik angkot. Nah, di sini Bapak Ibu terjun bebas, Bapak Ibu. Kemana-mana naik sepeda, Bapak Ibu. Bawa sepeda sendiri. Cuma kan kalau zaman SMP, kalau bawa sepeda sendiri ke sekolah kerasa keren gitu kan. Mandiri. Padahal kalau lagi hujan itu baju putih. Kan kalau sepeda hujan enggak ada spakbornya ya, benar enggak? Kalau lagi hujan jalan becek, itu cipratan air nyampe ke baju enggak? Nyampe, benar enggak? Itu baju putih, hitam semua, Bapak Ibu. Cipratan air gitu ya. Ini lagi SMP. Nah, udah gitu masuk. Dari SMP pindah ke SMA. Nah, karena saya dari dulu sudah terlanjur ada di sekolah itu, ya di Badan Pemeras Keuangan, meskipun pas lagi ekonominya lagi jatuh, ada terusannya gitu. Dan dihitungnya orang dalam harganya dapat diskon lah. Dan waktu itu bapak saya masih punya gengsi cukup tinggi buat udah masukin ke sini. Masuklah di sekolah ini. Itu di mana isinya banyaknya itu anak-anak orang kaya. Istrinya orang-orang yang memang di sekolah ini kayak seperti itu gitu. Dan saya memang benar dulu paling kere Bapak Ibu. Nah, saking kerenya, jadi ketika saya zaman sekolah nih, saya mulai mikir gimana caranya nyari duit gitu. Jadi ketika anak lain pada seumurannya biasanya lagi pada hambur-hamburin duit, foya-foyain duit, saya mulai mikir nyari duit. Dan waktu zaman sekolah akhirnya Bapak Ibu, saya nemuin satu peluang bisnis. Ya, bisnisnya kayak gimana? Kayak gini Bapak Ibu. Apaan? Dagang milkshake. Usaha ini cukup jalan beberapa lama, ya, beberapa bulan. Di mana saya ngalamin waktu dagang milkshake ini, ya lumayan lah, punya duit, gitu. Buat teman-teman saya yang rada kaya, gitu ya. Memang sih saya nggak bisa ngikutin banget, tapi minimal nggak kere-kere banget lah, gitu. Saya sempat jalan. Sampai satu hari ada satu kejadian yang bikin kongsian kita ini pecah untuk selamanya, Bapak Ibu. Dan di situ saya belajar satu hal yang paling mahal. Ternyata lebih penting uang daripada gengsi, Bapak Ibu. Kan gini, banyak orang mikirnya yang penting gengsi, benar nggak? Sekarang kita gengsinya tinggi gitu kan, punya bergengsi, tapi nggak punya duit, ada gunanya? Nggak ada. Mendingan ibaratnya dicap tukang obat, ya, tapi duitnya banyak, benar nggak? Iya, itu dia gitu. Nah, beres cerita ini lanjut nih. Saya cari bisnis yang lain, Bapak Ibu. Nah, sama teman saya ini sempat joinan lagi usaha yang lain. Celana jeans. Sempat jalan juga beberapa bulan. Dan hasilnya lumayan. Akhirnya nggak jalan. Udahan lagi. Gitu. Nah, itu ini saya kelas 2. Jadi saya waktu kelas 1 dagang milkshake, kelas 2 dagang celana. Jadi tiap tahun saya cari bisnis baru, Bapak Ibu, di sekolah. Biar punya duit, gitu kan. Nah, kelas 3, Bapak Ibu, kelas 3 SMA, waktu itu di sekolah saya lagi sering banyak demam-demamnya kayak begini, Bapak Ibu. Nah ini nih, MU Chelsea, Real Madrid Barcelona gitu ya, lagi demam-demamnya bola. Semua orang lagi ngomongin, dan semua orang tuh banyak yang ceritanya saking ngefansnya sama klubnya, pengen ini apa taruhan judi, tapi nggak tahu di mana. Gitu, di situ saya cari peluang Bapak Ibu. Saya cari dari daftar nama ada nggak bandar judi, dan ketemu Bapak Ibu beneran.
Ternyata kakak sepupu saya lagi jadi bandar bola, Bapak Ibu. Langsung saya mendaftarkan diri, ikutan. Dan itu jalan sekian bulan, hampir setahun lebih. Nah, cuman gini, ketika itu saya ingat saya cukup kaya dibandingin teman saya. Tapi gak tahu kenapa, Bapak Ibu. Pernah dengar gak istilah uang setan dimakan hantu? Nah kan, saya kan kaya waktu itu. Gak tahu kenapa duitnya gak pernah kekumpul, Bapak Ibu. Selalu habis, dan habisnya tuh gak jelas. Di situ saya belajar, oh iya juga ya, ternyata uang setan dimakan hantu gitu kan. Jadi kalau Anda mau punya bisnis yang duitnya banyak, gimana? Ya carilah yang halal gitu. Karena kalau yang haram, karena kalau yang haram di awal kayak gede, tapi ujung-ujungnya gak adaan gitu. Duitnya gak tahu kemana. Makanya di bandar bola ini saya sempat jalan, akhirnya udahan gitu. Nah, dan udahannya pas kapan? Pas kuliah. Gitu kan ceritanya kuliah kehidupan baru. Kita mulai lembaran baru gitu kan. Nah, pas lagi kuliah, saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, salah satu tempat yang cukup elit juga, di mana waktu zaman angkatan saya kuliah, itu ada yang ke kampus itu naiknya ini, apa, dulu tuh Toyota Celica. Wah, dulu keren banget tuh, mobil sport begitu yang dua pintu gitu kan. Ada lagi yang bawa mobil apa gitu kan. Kan kalau yang bawa mobil canggih begitu kan, begitu masuk kampus kan orang ngeliatin, bener gak? Langsung, wah, gitu kan kayak gitu, bener gak? Di situ saya mikir, wah enak juga ya kayak gitu ya, bener gak? Cewek-cewek ngeliatin gitu kan, jelek juga jadi ganteng gitu, bener gak? Ya makanya, oh tips ya, makanya buat para jomblo, kalau yang cowok jomblo gak dapat-dapat pasangan, Anda pakai mobil yang bagusan dikit lah. Pasti dapat deh. Nah, saya berpikir, gimana caranya menarik perhatian tanpa keluar duit? Akhirnya Bapak Ibu kepikiran. Apalagi waktu itu saya gak punya motor juga. Saya beli motor dan motor saya pusat perhatian. Anak motornya kayak gimana? Nah ini dia. Honda Astrea Grand tahun 90 yang dipakai di tahun 2004. Cakep. Kenapa cakepnya? Karena tiap saya lewat orang pasti ngeliatin. Bedanya kalau mobil sport kan gitu kan keren kan. Kalau saya bukan tok. Tapi dilihatinnya bukan terpukau gitu ya. Kalau orang, wah kalau saya, cuy katanya. Dan ini gadgetnya zaman dulu nih. Wah canggih juga Bapak Ibu. Nah paling canggih. Kenapa paling canggih? Kalau handphone orang zaman dulu waktu angkatan saya udah pakai handphone kamera gitu kan warna. Itu jelek. Kalau dilempar ke maling sama maling diambil, bener gak? Handphone saya lempar ke maling, pingsan larinya Bapak Ibu. Ya dan gak ada yang mau ngambil gitu. Ketinggalan aja gak ada yang ngambil gitu ya. Nah itu kondisinya dulu pas lagi kuliah gitu. Nah waktu kuliah juga, ya karena balik lagi ekonomi keluarga kami waktu SD SMP itu jatuh dan belum balik gitu. Saya mikir juga gitu buat nyari duit gimana gitu. Dan akhirnya kepikiran ini, judi lagi. Jadi tiap hari tuh mencariin gitu, siapa yang gak bisa main kartu banyak duitnya, yuk kita porotin gitu kan. Nah karena itulah mungkin kuliah saya nggak beres, soalnya terlalu banyak uang haram yang berputar di situ gitu ya, gitu. Nah udah kayak gini, akhirnya kuliah juga nggak beres juga. Nah akhirnya satu kali saya ini keluar dari kampus, terus ada teman yang ngajakin, udah yuk kita ini aja kita usaha, dia dapat barang murah gitu kan, dapat anduk langsung dari pabrik. Gitu, kita pasarin ke pasar-pasar. Saya waktu itu ikutan bantuin gitu. Jadi bisnis sendirilah, masuk ke pasar-pasar gitu kan, kayak ke pasar baru di Bandung, Semarang saya pernah ke pasar Johar. Waktu itu bawa tas besar, jadi cari grosir-grosir, bawa sampel, nawarin anduk. Gitu, nawarin anduk ke toko-toko. Gitu, ke Jawa Barat, Jawa Tengah mulai masuk. Di awal-awal kayak lumayan Bapak Ibu. Tapi sebetulnya dibilangin hasilnya gede banget enggak juga. Modal luar biasa semangat. Karena saya ingat penghasilan bulan pertama saya waktu dagang anduk, ya, Anda mau tahu gak berapa? Kira-kira berapa sih penghasilan bulan pertama orang mulai dagang bisnis ceritanya? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Gak ada yang ketebak? Saya buka angkanya ya. Untung saya bulan pertama luar biasa 65 ribu. Itu untungnya, seriusan. Kok kecil banget gitu kan? Mungkin Anda bingung gitu, kok kecil banget? Karena kenapa ya? Yang namanya dagang konvensional, bisnis konvensional, orang ngeliat kayak keren. Gitu kan? Hubungannya sama yang punya toko, lain sebagainya. Padahal untungnya dikit banget.
gitu. Ada satu anduk dulu yang saya pasarin namanya Moneter. Itu satu lusin dulu harganya 84.000. Dijual di emperan 10.000 satu. 120.000 ya. Tapi kita cuma bisa jual ke grosir. Grosir paling nerima 84.500 sampai 85.000. Untungnya besar apa kecil? Kecil banget. Di apa? Bayarnya ngutang lagi sebulan. Bon sebulan, serius. Malah saya pernah waktu itu masuk ke satu grosir di Sukabumi, ngambilnya lumayan banyak. Saya senang Bapak Ibu. Untungnya waktu itu saya hitung satu toko itu hampir 1 juta. Wah, saya senang banget nih. Ini toko bodoh versi saya ya. Gak tahu harga, ngambilnya banyak gitu kan. Untungnya banyak, saya senang. Dia bilang bayarnya 2 bulan. Okay. Pas saya datang ke sana di bulan kedua, dia kasih giro Bapak Ibu. Kalau giro kan mundur lagi, bener gak? Mundurnya 6 bulan Bapak Ibu. Berarti kan 8 bulan tuh. Bener gak? Dan itu yang terjadi di konvensional. Utang ditutup pakai utang, dibayar pakai utang lagi, dan seterusnya. Gitu. Dan di mana yang namanya, waktu dulu saya dagang seperti ini ya, kadang kurs dolar itu pengaruh. Jadi kita gak bisa ngatur apa-apa. Kurs dolar ngaruh. Dolar naik, harga benang naik, harga anduk langsung naik gitu kan. Dan seperti itu. Saya sempat jalan sekitar 2 tahunan. 2 tahunan gitu. Di awal kecil, makin lama sempat makin besar, tapi makin lama makin gak ada untungnya. Akhirnya saya udahan juga. Gitu. Karena yang saya lihat kalau konvensional itu yang punya modal yang menang. Anda nggak punya modal, misalnya nih kayak saya kan modal dengkul gitu ya. Kita kan modal hutang, bener nggak? Sama orang yang modal besar belinya kira-kira murah mana? Lebih murah yang modal besar, bener nggak? Kita kalah dong. Kalau kita sudah kalah harga modal, gimana jualnya? Makin kalah lagi, bener nggak? Nah itu yang terjadi, gitu. Nah kemudian pas lagi saya jualan anduk waktu itu ceritanya. Pacar saya waktu itu pengen beli anjing. Belilah anjing ke peternak. Terus nanya, waktu itu mau beli anjing 1 ekor, si peternaknya jual 3 juta. Saya mikir, gila anjing mahal banget gitu ya. Perasaan anjing kampung di luaran banyak gitu kan. Ambil aja satu gitu kan. Mikir polos, pacar saya bilang, gak bisa gitu. Kan kalau cewek gitu ya, bener gak? Bener gak sih para pria ya? Iya tau, gak bisa gitu, ini lucu gitu kan. Terus ini jenisnya begini, yang begini, begitu, bersurat, segala macam. Saya jadi cowok tuh yang muter gitu kan di otak. Tapi 3 juta kampret gitu kan dalam hati ya. Lu tahu gak 3 juta gue nyari jual berapa losin anduk tuh gitu kan. Tapi ya udahlah, akhirnya ceritanya cowok baik, ya udahlah. Sambil udah beli marah-marah gitu kan. Tapi pas lagi saya beli anjing, saya nanya ke yang ternaknya, udah ternak berapa lama gitu kan. Sekali anakan anjing berapa. Saya ngitung Bapak Ibu, kayaknya untung juga ya. Karena kan saya mikir sederhana, beli 3 juta, kasih makan, kasih makan anjing berapa sih gitu kan. Mikir orang bodohnya gitu ya. Kasih makan, udah gede, kawinin, nanti dia beranak, satu anjing ada yang beranak 8. Anak kita jual 3 jutaan, duit saya pikir gitu kan. Saya mulai deh Bapak Ibu, mulai beli anjing. Dari satu sampai akhir itu 30 ekor lebih. Yang saya punya waktu itu ya. Dan anjingnya dari berbagai macam jenis. Gitu kan. Nah, pas lagi awal-awal, di rumah saya masih sempat miara 1-2 ekor gak masalah. Tapi makin lama makin gak bisa. Gitu. Karena waktu itu rumah keluarga saya itu di dalam gang. Kalau di dalam gang piara anjing banyak, kira-kira banyak komplain gak? Banyak ya, apalagi nama rumah saya itu gang pesantren Bapak Ibu. Anda kebayangkan, gak mungkin banget kan, bener gak? Saya bisa diteror gitu kan sama warga. Saya pindah, ngontrak rumah. Ya. Dan yang luar biasa, saya ternak anjing itu 4 tahun, ngontrak rumahnya, pindah rumahnya 5 kali Bapak Ibu. Kenapa bisa? Pernah satu kali saya baru udah mau bayar, udah mau nego, lagi bikin kandang. Saya belum masuk Bapak Ibu, udah diusir tetangga duluan. Gitu. Dan ketika ternak yang saya alamin adalah ketika tiap pagi orang normal ya bangun pagi gitu kan bersyukur, bener nggak? Terus minum kopi enak ya, hidupnya indah, bener nggak? Saya bangun pagi bersihin kayak beginian Bapak Ibu, karena kan kalau yang namanya binatang udah buang air besar dia bisa cebok sendiri nggak? Enggak ya, yang bersihin siapa? Kan orang, bener nggak? Jadi bangun pagi boro-boro mencium sesuatu yang indah Bapak Ibu, bangun pagi busuk Bapak Ibu semuanya. Gitu, bersih-bersih kayak begini setiap hari. Dan di situ saya mikir, gila hidup kayak gini harus kayak gimana gitu kan. Memang sih pas lagi ternak, kalau pas lagi dapat untung, kalau pas untung ya, dapatnya besar. Sekali panen bisa 30 juta, 40 juta gitu kan. Buat orang yang biasanya megang duit kecil, dapat segitu langsung berasa kaya gak? Langsung sombong gitu kan. Tapi kalau lagi gak panen Bapak Ibu, minus setiap bulan 5 juta, 6 juta, 5 juta, 6 juta. Buat biaya makan.
gitu. Dan dihitung-hitungnya untung sih, tapi nggak untung-untung banget. Belum kan tiap tahun harus kontrak rumah, pindah rumah, cari rumah nggak bisa yang kecil, harus yang besar gitu halamannya gitu. Nah akhirnya pas lagi saya ternak ya, ada satu telepon, satu undangan gitu kan, sama kayak Anda sekarang lagi diundang, bener nggak? Bener ya, buat yang baru tuh toel yang di sebelahnya kan biasanya yang undangin di sebelahnya, bener nggak? Ya diundang Bapak Ibu ke satu acara gitu kan, diundang ke satu acara buat datang. Dia bilang ada bisnis gitu kan. Meskipun saya mikir bisnis lewat telepon apaan gitu kan. Apalagi yang undang saya, ya saya dibilangin kenal banget enggak? Cuman tahu. Dan setahu saya nih orang dulunya iya duit kagak punya gitu kan. Temennya banyak kagak gitu kan. Ngomongin bisnis, percaya enggak enak sama orang kayak gitu? Enggak kan, bener enggak? Nih mau nipu nih gitu kan. Nah, sampai akhirnya diundang itu sempat ketemuan, saya lihat itu turun dari Mercy Bapak Ibu. Dan di otak saya langsung mikir, wah jadi supir aja lo sombong gitu kan. Loh Anda sekarang gini, punya teman yang tadinya misalnya gak punya duit, gak punya teman gimana, bukan orang yang misalnya tuh dari keluarga ada, toto naik mobil mewah, mikirnya supir apa yang punya? Supir dong, bener gak? Saya juga mikir supir, oh supir aja lo sombong gitu kan. Ternyata begitu saya tahu itu apa mobil yang didapat dari bisnis ini gitu. Dan waktu itu dia tunjukin hasil bonus dia ke saya. Dan di situ Bapak Ibu, saya kayak mau pecah kepala gitu Bapak Ibu. Saya mati hidup enggak nyampe-nyampe gitu. Tapi emang coba kalau kita pikir logika, orang kerja ya. Kan rata-rata orang kerja nih. Gaji rata-rata kerja berapa sih sebulan? Hah? 3 juta, 4 juta, benar enggak ya? Kenaikan gaji satu tahun itu kan cuma 5%, 10%, bener gak? Kalau dari 3 juta, nyampe 10 juta aja udah lama, bener gak? Dari 10 juta, nyampe 70 juta, setahun cuma naik 10%, setahun naiknya 1 juta, Anda hitung udah 70 tahun, bener gak? Udah mati hidup berapa kali coba? Itu dari 10 juta loh, kalau dari 3 juta, wah 4 generasi Bapak Ibu baru nyampe, bener gak? Dan di situ saya mikir, kayaknya lumayan juga gitu. Tapi ketika saya mau melangkah join atau enggak, saya juga punya banyak kendala gitu. Cuman ya akhirnya ya saya mikir-mikir dan saya di follow up, dan akhirnya dari situ saya mulai apa bingung gitu. Apa yang mau diambil? Apakah saya mau jalanin bisnis yang ditawarin itu gitu kan, ataukah saya mau tetap fokus di usaha ternak anjing saya? Tapi buat saya mulai gitu ya, itu enggak gampang juga Bapak Ibu. Terus si upline saya ini dulu, sponsor saya ini bilang gini, "Bentar. Kalau begitu gampang." Kan biasa ya kalau yang ngajak selalu bilang semuanya gampang, bener enggak? Iya kan? Faktanya kan kalau yang baru pasti bilang faktanya pasti bohong kan? Faktanya ya sebenarnya enggak susah-susah juga, bisa juga gitu. Waktu itu dia bilang gampang. Tugas lu dia bilang, "Kenalin aja orang ke gua." Saya mikir, kenalin orang. Okay lah. Kayaknya bisa gitu kan. Belaga langsung gini, kayaknya bisa. Tapi langsung mikir lagi Bapak Ibu. Bentar, yang dicari orang ya? Iya. Dia bilang gitu kan. Saya makin bingung, saya mikir yang alasan kedua Bapak Ibu. Saya bilang gini, masalahnya pas lagi saya ternak, saya udah lama hilang kontak sama teman. Yang dicari di bisnis ini itu kan manusia, benar enggak? Kalau anjing saya banyak, saya bilang. Kalau orang dikit, saya bilang. Jadi masalah saya dulu enggak punya duit, enggak punya waktu, enggak punya teman juga gitu kan. Terus gimana? Saya bilang gitu kan. Dia sampai geleng-geleng kepala juga gitu kan. Nih orang ngasih alasan banyak banget gitu, bener gak? Udah gitu dalam hati sebetulnya saya gak terlalu percaya juga sama orangnya. Karena biasanya kan gini, kalau kata orang ya, kan kalau kita kenalnya selewat takutnya ditipu, bener gak? Bener ya? Saya juga ngalamin gitu kan. Tapi ya pas udah gitu kan, saya keluarin banyak kendala gitu kan. Saya pulang. Nah pas saya pulang Bapak Ibu, beberapa hari kemudian saya pas lagi lihat TV zaman dulu tuh, itu ada satu acara di TV, kebetulan pembicaranya motivator ya, motivatornya punya satu kalimat yang Anda mungkin sering dengar, sering ngomong gini, super sekali. Dia bilang gini, kenapa orang bodoh cenderung lebih kaya daripada orang pinter? Biasanya orang pinter kerja sama orang bodoh gitu kan, dia ngomong gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kan penasaran gitu kan, oh, emang kayak gimana gitu kan. Dalam arti kan yang penting kayaknya doang gitu kan.
Dia bilang gini, kalau orang pinter ketika dikasih satu peluang sama mereka suka dihitung, betul gak? Kalau begini gimana, kalau begitu gimana, bagaimana jika, apabila, tetapi, dan lain sebagainya. Bener? Dihitung sama dia semua. Saking kelamaan ngitung, dikerjain gak? Enggak, bener gak? Kan udah kebanyakan ngitung, pusing duluan kepalanya, bener? Ya, dari rambut gondrong langsung botak gitu kan? Ya, saking ininya gitu, saking ngitungnya gitu loh. Nah, terus kalau orang bodoh, dia bilang, dikasih peluang, dihitung gak? Enggak, kenapa gak bisa ngitung, bener gak? Iya toh, tapi karena dia gak bisa ngitung, dikerjain gak? Dikerjain. Jatuh bangun? Pasti ada jatuh bangun ya, bener gak? Tapi karena dikerjain, sukses gak akhirnya? Sukses, itulah kenapa katanya orang pintar kerja sama orang bodoh, dia bilang, dan orang bodoh jadi kaya. Pertanyaannya, Anda mau jadi pintar apa bodoh? Kan sebenarnya yang bagus itu pinter tapi kaya gitu, bener gak? Ya, nah di bisnis ini kan bisa sebenarnya, bener gak? Gak perlu dihitung, kerjain aja gitu. Nah itu yang saya dulu mikir, bener juga dia bilang kan. Kendala sih banyak, tapi sebetulnya kendala itu mau sebanyak apapun, itu kan gimana kitanya, bener gak? Saya ngerasa saya gak punya waktu, versi saya. Sebetulnya bisa gak saya atur waktu saya? Bisa. Saya gak punya teman, bisa gak saya atur, saya cari kenalan saya? Bisa. Saya gak bisa ngomong, saya bisa kok akalin gitu kan, gimana caranya supaya saya bisa ngomong. Kalaupun saya gak bisa ngomong, saya cari teman saya yang pintar ngomong, bener gak? Bisnis ini kan sesederhana itu gitu. Dan itu gara-gara film itu sekali itu, itu yang bikin saya, oh iya ya, cobain deh gitu. Nah akhirnya Bapak Ibu, semua kendala ini saya cobain akhirnya. Akhirnya di situ ya saya coba, ya udahlah, dengan apa, keyakinan penuh, coba jalanin gitu kan, coba berani memulai. Tapi pas lagi mau mulai Bapak Ibu, kendala terbaru muncul Bapak Ibu. Udah yakin nih, semangat, wah oke, tempur, sukses gitu kan. Kan ditanya, ya udah lu mau join dari membership apa gitu kan kalau sekarang kan. Buka dompet, waduh, pahlawanku habis. Tapi ya udah, saya bilang gini, dengan keyakinan gitu, bentar, saya pasti join. Dah, gini aja. Waktu itu masih ada pacar saya satu ya. Saya pinjem 99. Satu Soekarno-Hatta. Yang penting gabung dulu. Gitu kan? Beres tuh ceritanya waktu itu. Udah join. Nah, udah join. Saya cobain gitu kan. Tawarin gitu kan. Tawarin bisnisnya ke beberapa orang gitu kan. Yang paling gampang ya tadi saya cerita. Pas lagi di CM, saya punya adik, di mana adik saya beda 7 tahun, dan adik saya ini latar belakangnya 180 derajat berkebalikan. Ya, saya orangnya ibaratnya extrovert, dia introvert, dan dia ini jajahan saya dari kecil. Kan kalau jajahan gampang ya, bener nggak? Sama aja loh kalau Anda punya orang yang gampang Anda jajahkan, woi sini, apa? Mana 100 ribu? Buat apa? Udah join gitu kan? Gak usah presentasi gitu kan, bener nggak? Ya, so waktu itu ini tawarin tadi saya, udah pokoknya lu join aja, udah gak usah banyak bacot, join. Gitu. Keren presentasinya. Terus karena dia selalu tidak bisa melawan gitu kan, dia join juga, gak bisa ngelawan soalnya gitu kan. Oke deh gitu kan. Ya, uang tabungan dia habis semua gitu kan. Cuman jadi daftar, beli alat bantu, sama satu odol kalau gak salah. Ya sekira itulah kita dulu gitu ya. Nah udah gitu mulai itu dapat satu. Nah adik saya ini terus orangnya jauh lebih teachable gitu, lebih nurut gitu kan. Si upline saya ini gak sering banyak nih ngajarin ke adik saya, oh harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah saya dulu di awal karir ya kayak mayoritas dari kita-kita lah. Kan mayoritas kita-kita kalau dibilangin gak pernah mau nurut, betul gak? Mayoritas gitu kan ya, atau minoritas ya, saya gak tahu lah ya, yang tipenya begitu gitu kan. Jadi orang bilangin perlu begini, perlu begitu, perlu begini, perlu begitu, berisik, berasa paling pintar gitu kan. Diajak, kalau tadi kata Wanda Iman kan yang penting belajar, kalau saya kebalikannya dulu, alah banyak bacok, lu peringkat apa sih? Oh baru bronze lain, gue member baru. Layaknya selangit gitu ya. Nah apa
adik saya mulai gitu kan. Diajarin kan kalau misalnya buat jadi silver, kalau sekarang ya buat jadi silver kan, kan gak harus modal sendiri kok gitu. Kalau gak punya duit, tawar-tawarin aja produknya ke teman, ke saudara, ke tetangga gitu kan. Diajarin begitu gitu. Kalau saya, ah berisik. Dia ngelakuin Bapak Ibu. Dan dalam kurang lebih 1 minggu 10 harian, dia tawar-tawarin produknya di sekolah, itu keluar Bapak Ibu. Keluar produknya. Dan cuma dalam 10 hari dia jadi silver Bapak Ibu. Gitu. Ya dia hebat, gua enggak gitu ya. Nah terus, udah jadi silver, saya dikontak Bapak Ibu sama si upline saya ini. Saya pikir nih orang gak pernah bikin hidup gua tenang gitu ya. Ya dikontak, dia bilang gini, tuh ade lu sekarang udah silver dalam hati ya. Terus kenapa ya gitu kan gitu ya. Kalau ngeyel kan gitu. Terus kenapa? Dia bilang, ini ada 3 hari mau tutup buku. Kalau kamu silver, kamu dapat bonus sekian. Kalau kamu gak silver, kamu gak dapat bonus. Bonusnya hilang. Dia bilang gitu Bapak Ibu, saya gak dapat. Saya kan meskipun agak ngeyel, tapi kan manusia normal gak mau rugi. Bener gak? Iya kan? Normal kan gak mau rugi. Dalam hati kurang ajar, gue udah capek-capek. Padahal gak capek ya sebenarnya, bener gak? Cuma nindas orang doang gitu kerjaannya, bener gak? Join gitu kan? Nurut sama dia gitu, gitu doang. Kurang ajar gitu ya, gak dapat duit. Akhirnya coba saya kerjain. Saya kerjainnya gimana? Gitu. Di situ saya nanya, akhirnya nanya ke apaan saya. Jadi sebetulnya gini, di bisnis ini, Anda nemuin kendala apapun, solusinya gampang. Tanya aja pengundang Anda. Karena pengundang Anda udah pasti tahu semua solusinya, Bapak Ibu. Pengundang Anda pasti sudah ngalamin lebih dulu. Saya tanya, jadi gimana? Dia tanya, lu punya duit gak? Dalam hati, enggak. Baru bayar dog food disuruh bayar gitu kan. Terus ya udah ada tawarin ke keluarga, tawarin kemana. Yang penting kejual produk sekian, gitu. Dan akhirnya sampai terakhir tetap kurang. Nah di situ Bapak Ibu saya lihat, oh ternyata orang itu punya the power of kepepet Bapak Ibu. Ya, omset nggak nyampe, saya lihat sebelah set. Ada pacar saya dulu. Kan yang namanya pacar bisa dijadiin ATM berjalan, bener nggak? Iya toh. Kalau laki kan tinggal langsung manis-manis sedikit gitu. Yang kamu cantik deh hari ini. Butuh duitnya gitu ya. Udah gitu, saya bilang ini harus jadi silver nih, begini nih, begini nih. Tolonglah gitu kan. Nanti kan kita jual produknya, si itu beli. Akhirnya Bapak ya Bu, pacar saya ya dengan gak enak hati gitu ya. Ya udahlah. Keluar. Saya jadi akhirnya jadi silver. Gitu. Padahal awalnya saya punya modal gak? Enggak. Jadi bisnis ini sebenarnya modal masalah gak sih? Gak masalah sebenarnya mah. Tinggal Anda mau gak buat ngelangkah. Gitu. Ya. Nah berikutnya. Udah silver kan? Silver punya satu silver punya bonus. Pede. Sekarang berjaringan yang banyak gitu kan. Harapannya begitu Bapak Ibu. Terus begitu ditawarin Bapak Ibu. Orang ditawarin langsung begini semua. Enggak, gitu kan. Apalagi saya itu kan dulu saya bilang saya banyak kehilangan los kontak sama temen. Terus tahu-tahu ngontak lagi dan ngontaknya dengan cara yang polos banget. Kan kalau cara Ovi kan diajarinnya bikin janji dulu, gimana, bener nggak? Ini enggak, langsung seruduk bagong, membabi buta gitu ya. Anda kebayang nggak, babi melek aja bahaya kan? Ini babinya buta lagi kan? Tabrak semua gitu kan? Jadi orang gak pernah ketemu, udah lama gak kontak, udah lama gak apa datangin. Woi, gue punya bisnis, bagus, ayo join begini. Join gak? Ya enggak lah, bener gak? Ya, jadi mulai banyak penolakan gitu kan. Udah penolakan biasanya keluar temennya. Orang mulai ngomongin dari belakang, bisik-bisik. Tuh, awas tuh, hati-hati tuh sama situ tuh. Tukang obat. Setan MLM, cuman. Bahasanya begitu semua, keluar semua tuh akhirnya, gitu kan? Yang ada ya teman-teman saya hilang gitu Bapak Ibu, udah mas sedikit hilang lagi kan? Anda kebayang nggak menderitanya kayak apa gitu ya? Dan di situ saya lihat grup timnya adik saya gitu ya, kan diajarin sama plan saya nih, dan adik saya ini nurut gitu, beli starter pack, gitu kan? Pertemuan, suruh begini, suruh begitu, suruh begini, suruh begitu, diikutin, dan grup dia berkembang. Dia dulu naik peringkat, saya enggak Bapak Ibu. Kenapa ya itu? Efek bandel itu tadi.
gitu. Dan di situ akhirnya saya mikir, wah gila juga nih ya, kalau kayak gini nggak bisa nih, berarti harus belajar gitu. Di situ saya baru mulai mau belajar gitu. Cuman masalahnya daftar nama dulu sudah habis karena ya dengan cara yang salah itu tadi gitu. Nah akhirnya saya mulai belajar, saya coba bikin daftar nama lagi. Daftar nama orang yang saya kenal langsung memang sudah habis karena daftar nama saya memang dikit gitu. Terus saya gali lagi, saya mikir, saya kan ternak anjing ya, pembeli saya yang beli anjing kan lumayan, bener gak? Daftar nama bukan? Daftar nama itu baru pembeli Bapak Ibu, belum lagi dari besan Bapak Ibu. Besan tuh gimana, bingung ya? Besan tuh gini, saya punya anjing, anjing saya jantan, ini jantan tuh lumayan bagus. Kalau di dunia anjing, kalau anjing bagus itu banyak yang mau kawin Bapak Ibu. Kalau kawin sama anjing saya kan jadi besan saya, bener gak? Nah, saya punya beberapa besan Bapak Ibu dulu ya. Wah bentar nih, cari dulu nih ya, lihat daftar nama pembeli, bikin daftar nama besan Bapak Ibu. Saya kontak satu-satu Bapak Ibu. Sekarang dengan cara yang lebih baik Bapak Ibu, kan sudah belajar gitu ya. Saya kontak, saya ajak ketemuan beberapa, ada yang nolak gitu ya, bahkan ada juga yang nolaknya kasar gitu. Malah waktu itu upline saya, oh ya saya juga pengen terima kasih nih sama satu orang ini yang dulu ngedampingin saya terus gitu kan, meskipun ngalamin berbagai ujian, cobaan dan lain sebagainya. Mohon dengan kerendahan hati Anda beri aplaus untuk One Diamond God Lion, Bapak Andre Wiguna. Nah, upline saya ini pernah sampai sakit hati. Jadi ceritanya gini, saya punya prospek. Ya, dia suka ngawinin anjing ke saya ngawinin anjing ke dia. Jadi kayak besannya udah deket gitu deh gitu. Sering saling beli-beli anjing juga gitu kan. Kita tawarin bisnis ini. Waktu itu Pak Andre bawa Mercy, set gitu kan, parkir depan rukonya dia. Udah tawarin, cerita gitu kan, wah ini TRC luar biasa, bla 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 gitu kan, udah selesai. Dia ngomong gini orangnya, udah kita pindah yuk ke ruko sebelah. Anda bayangkan, belum bilang kendala apapun, bilang pindah ke ruko sebelah, bingung kan? Terus dia bilang gini, di ruko sebelah tuh pet shop, punya temennya dia, saya kenal juga. Dia bilang gini, alah MLM obat tuh ya siapa yang mau beli, dia bilang. Kalau mau nih dog food, makanan anjing, jadiin MLM. Kencong dia bilang, orang-orang punya anjing kan pasti mau beli terus biar anjingnya gak mati, dia bilang. Terus nanti rewardnya gak usah kasih Mercy, kasih Triseda, kasih apa? Kasih motor, kasih apa, semangat nanti orang-orang. Dalam hati gitu ya, joinnya enggak, ngehinanya iya gitu, bener gak? Padahal udah turunin Mercy gitu, dan penolakan seperti ini memang ada aja gitu. Nah terus, tapi ada juga yang lainnya, yang saya kontak, saya hubungin, awalnya dia mikir, diundang ke pertemuan, positif tapi belum join, terus kita follow up, datangin ke rumahnya. Waktu itu saya datangin sama Pak Henry, masuk ke dalam gang, Mercy-nya diparkir di luar, jalan cukup jauh, begitu orangnya lihat kita datang, dia kaget Bapak Ibu, kayak disamber geledek kan, wah gila, dikedatangin ke rumah gitu kan. Terus, pas lagi kita mau follow up, kan kalau di Bandung manggilnya AA ya. Gimana A kabarnya gitu kan. Kalau follow up kan manis-manis gitu, bener gak? Ya. Terus udah gitu orangnya, bentar dia bilang. Dia lari ke belakang. Saya sempat negative thinking. Wah gila nih orang, didatangin ke rumahnya kabur punya pintu belakang gitu kan. Gitu. Terus udah gitu beberapa menit kemudian dia balik lagi. Ternyata pas lagi kita datangin dia mikir, wah kalau gak kasih orang baru saya dicecer nih, dia bilang, saya dikejar. Dia lari, di belakang rumah dia ada gang, itu dia cari ada gak temen dia yang bisa dijadiin korban berikutnya Bapak Ibu. Kebayang ya. Terus udah gitu kebetulan pas lagi dia lihat di ujung ada temen dia lagi jongkok sambil ngerokok Bapak Ibu, lagi nganggur, dipanggil, sini sini sini, datanglah dua, jadi berdua kan. Terus si A ini bilang gini ke temennya, belum join udah langsung edifikasi gitu kan. Jadi begini, ini dua rekan saya lagi mengembangkan bisnis. Keren banget ya bahasanya ya. Padahal saya tahu ternyata di belakang tadinya dia mau ngelemparin doang gitu, tahu gak? Mau nawarin bisnis gitu kan, kerjasama buat kita kembangin di daerah. Orangnya oke, gimana-gimana. Dipresentasi Bapak Ibu. Dipresentasi, ternyata orangnya tertarik. Dan dia punya kebutuhan produk. Bapaknya udah sakit diabetes, cukup lama, gak sembuh-sembuh, udah ke dokter terus, mau coba ditawasi produk. Join gak jadinya? Join orangnya. Orangnya join di tempat yang si AA tadi. Kan dia mikir kayak saya, kalau gak join, hilang. Bener gak? Rugi dong, bener gak? Dia ikutan join juga akhirnya Bapak Ibu. Dan dari grup situ, saya dapat beberapa bintang 8.
ujung-ujungnya. Gitu. Nah, singkat cerita, terus orang itu ya yang tadi itu ya, diabetes itu bapaknya begitu dikonsumsi, dalam beberapa lama tadinya jalan udah susah, udah pakai tongkat. Gitu kan, diabetesnya gulanya tinggi, itu hilang Bapak Ibu. Lepas tongkat. Gitu, lepas tongkat, udah gitu diabetesnya lumayan turun, dan dari situ itu sempat kekumpul grup yang cukup banyak. Karena kesaksiannya lihat, wah si Pak Haji ini sembuh. Gitu, dan enaknya di bisnis kesehatan adalah, ya bisnis kesehatan kan suka gak suka, orang pasti bakal butuh, bener gak? Gak ada modelnya, bener gak? Anda pernah gak dengar yang namanya bisnis kesehatan ada trennya? Ada masanya. Dulu katanya, ada penyakit demam berdarah, kok sekarang udah gak tren lagi ya? Kan gak mungkin, bener gak? Yang namanya penyakit, makin lama makin banyak atau makin dikit? Makin banyak. Kalau makin banyak, bisnis kesehatan makin dibutuhkan atau makin enggak? Makin dibutuhkan, gitu. Nah, dari situ mulai akhirnya ketemu ada orang-orang yang join, gitu kan. Bisnis saya mulai jalan, gitu. Nah, di sini juga saya belajar buat berani bermimpi. Gitu. Yang saya awal, di awal karir saya cukup lambat. Karena dulu saya malah gak berani buat punya mimpi apapun. Mimpi saya dulu, bukan mimpi ya, harapan saya dulu cuma satu. Punya bonus, agak lumayan gitu kan. Bonusnya ini nanti kalau pas lagi tekor uang Dogfood bisa ketutup. Sesimpel itu doang. Dan itu yang bikin bisnis saya gak kemana-mana. Gitu. Nah kemudian, karena saya ikutin pelatihan juga, gitu kan, belajar di Royal Weekend, gitu kan, belajar di training-training. Saya belajar, ternyata kalau kita mau berhasil di bisnis ini, kita perlu berani mimpi. Kita perlu berani bikin target. Karena gini, kalau kita mikirin aja gak berani, gimana mau nyampe? Bener? Bener, kita perlu berani mikir dulu. Dan di situ saya mulai berani buat, oh ternyata di bisnis ini kan bisnis yang gak punya modal Bapak Ibu, bener gak? Modalnya berapa sih? 99.000, bener? Bronze, silver, gold, platinum. Platinum paling gede berapa? 11 juta toh, bener? Pertanyaan saya, 11 juta bisa jadi tanah berapa hektar? Gak dapat ya? Oke, jadi rumah gak? Enggak. Jadi mobil? Enggak. Jadi motor? Second ya? Handphone aja gak semua kebeli pakai 11 juta, bener gak? Artinya kan modalnya kecil banget gitu. Ketika modalnya kecil, ketika kita ngalamin masalah dan karena modalnya kecil, kita ngerasa itu gak terlalu kuat buat kita terusin, bener gak? Makanya di bisnis ini, karena dia gak ada modal, gak ada resiko, satu-satunya cara kalau Anda mau berhasil, Anda harus punya impian. Gitu. Anda harus berani mimpi. Karena dengan mimpi itulah Anda bakal bertahan kalau Anda lagi ngalamin hal yang susah. Gitu. Yang seperti ini tetap terasa, tapi hasil manisnya sudah mulai dirasain. Di bintang 7, kalau dulu ya, kan diomongin kan, setan MLM gitu kan. Bintang 7 kan udah mulai punya bonus. Orang masih ngomong sih, tapi setan MLM itu gak gini. Pertama, setan MLM. Kalau kedua, setan MLM sih, tapi dia punya duit. Enak gak kayak gitu? Lebih enak ya, sedikit lebih tersumpel gitu mulutnya gitu, bener gak? Mulai bicara di depan umum gitu kan, mulai dapetin reward-reward gitu. Kemudian di bintang 7 juga saya dapat luar negeri pertama, ya udah gitu dapat motor waktu itu. Pas lagi tahun 2012 dapat motor gratis dari bisnis ini. Di bintang 8 saya ngalamin punya bonus yang lumayan besar, cukup besar buat saya waktu itu. Karena maklum, dulu saya bisa dapat duit pas lagi ternak anjing ya, bisa sampai 30 jutaan. Tapi kan langsung bayarannya banyak, bener gak? Assalamualaikum, waalaikumsalam ya saya bilang tadi. Di bintang 8 saya mulai ngerasain bonusnya lumayan. Bahkan di bintang 7 saya ingat banget, ini salah satu titik yang saya ngerasa, gila nih bisnis gede banget gitu kan. Gila ya saya pikir ya, ternyata pasif income itu benar-benar ada gitu loh. Apalagi pas lagi di bintang 8, saya ngalamin sindrom cukup stres Bapak Ibu. Stresnya kenapa? Karena gini, waktu saya zaman bintang 3, 4, 5, 6, 7 dulu saya kerja kemana-mana. Home meeting kemana, keliling kemana gitu kan. Bantuin grup, pas udah mulai bintang 8, grup saya menolak saya buat kerja Bapak Ibu. Jadi udah bintang 8 nih kan, ngomong ke Don lain, Don kerja di mana nih, ayo ayo kita kerja, gue bantuin. Dia bilang, gak usah Pak, udah beres. Oh oke, okay. Cari yang lain. Don gimana nih, ayo kita kemana. Oh gak usah, udah beres. Cari kakek yang lain. Ditolak semua Bapak Ibu. Karena ditolak kan stres Bapak Ibu. Bentar, terus gue ngapain ya? Terus langsung, setelah itu nyari upline. Ada masalah besar, saya bilang kan.
masalah besar kenapa gitu kan. Saya cerita, saya ke si ini gak boleh kerja, ke si itu gak boleh, ke si ini gak boleh. Terus apalagi cuma ketawa-ketawa. Nah, lu rasain juga tuh. Passive income tuh begitu, dia bilang. Oh gitu, terus ngapain up sekarang? Saya kan nanya gitu kan. Dia bilang, ya lu kalau mau kerja lagi cari orang baru, mau santai ya udah santai aja. Makanya lu tahu kan sekarang kenapa gue banyak di rumah nih. Saya bilang, oh gitu ya, yaudah enak juga gitu. Jadi itu yang terjadi. Gitu kan, mulai terima mobil gitu kan. Terus dan di bintang 8 juga udah mulai gitu. Ibaratnya pengakuan orang sudah mengakui Anda. Gitu, itu yang terjadi di bisnis ini. Gitu, jadi di bisnis ini kuncinya kalau Anda mau berhasil gampang. Setiap ada reward apapun, kejar. Gitu, banyak orang merasa bisnis ini susah dan banyak orang suka ngeremehin orang bermain di bisnis jaringan karena mereka lihat orang-orang yang gagal. Kalau kita tunjukkan orang-orang yang berhasil, kalau kita berhasil, sekian bulan ke luar negeri, sekian bulan beli motor, sekian bulan Anda mungkin upgrade gadget dan lain sebagainya, orang-orang percaya gak sih? Percaya. Gitu. Dan itu kuncinya. Gitu ya. Nah, kemudian pas bintang 8 juga ini mobil yang saya dapat Vios, waktu itu kan cash reward ya, saya ambil Vios gitu. Sebenarnya bukan karena ingat mobil pertama saya ini tadi, cuman lebih karena waktu itu saya pernah ke satu mall, pas lagi itu all new Vios ini baru keluar. Waktu itu pas presentasi, pas barang upline saya juga. Upline saya ini waktu itu bilang gini, tuh keren tuh katanya tuh. Lu kalau dapat mobil Niaga ini cocok juga, dia bilang. Oh sini foto-foto, di mall di foto gitu kan. Saya sebenarnya agak-agak risih gitu, bener gak? Ini gue belum beli mobil, masa mobil depan salesnya foto gitu kan. Tapi upline saya tuh bilang gini, percaya aja nanti kalau misalnya ternyata lu tebus mobil Niaga gitu ya, dalam waktu dekat ya lu perlu ambil karena ini afirmasinya. Gitu. Dan ternyata Bapak Ibu apa yang dia bilang, kejadian. Saya foto bulan apa, bulan depan ya saya masuk mobil Niaga. Gitu. Jadi buat di bisnis ini simple, mau dapat sesuatu berani mikir dulu aja. Gitu ya. Nah, terus impian saya juga yang berikutnya saya pengen keluar negeri waktu itu. Ya. Karenanya kenapa? Sebetulnya si mantan pacar yang dulu bilang saya topeng monyet, Bapak Ibu ya, itu pernah menghina juga nih soal luar negeri. Waktu itu dia keluar negeri sama orang tuanya. Gitu kan? Orang tuanya ngomong gini. Kamu katanya sama mama bisa dibawa ke luar negeri. Coba sama pacar lo yang itu. Bisa enggak ke luar negeri? Terus begitu pulang Bapak Ibu, dia ngomong dengan polosnya. Kan saya tersinggung, bener enggak? Posisi lagi ternak anjing enggak punya apa-apa suruh keluar negeri, kampret, kurang ajar gitu kan. Saya tersinggung gitu kan. Wah, gitu kan. Tapi ya ya gimana gitu kan, enggak bisa apa-apa. Gitu. Dan begitu di bisnis ini dapat keluar negeri, saya kejar. Akhirnya saya dapat trip pertama waktu itu ke China gitu kan. Nah, lihat nih masih busuk begini kan saya kan. Iya. Baju kemana, ini jaket karena waktu itu masih dingin. Jaket saya gak punya jaket, waktu itu di kantor Bandung bikin jaket Tiens. Saya pakai dan gak punya lagi gitu kan. Namanya juga baru orang baru-baru naik bintang 7 gitu kan. Bukan bintang 7 yang udah gemuk, baru naik Bapak Ibu. Bintang 6 ke Great Wall gitu kan. Foto masih gak ngerti, wah pokoknya berantakan banget lah. Gitu ya, namanya juga pertama kali keluar negeri. Dan udah gitu pas lagi di China ini, ya ada satu orang close friend saya ngomong gini ke saya. Pak, dia bilang gini, selamat, dia bilang. Padahal dia juga baru pertama kali ke China gitu kan. Selamat Pak, setelah ini paspor kita bakal penuh, dia bilang gitu. Saya kan dalam hati mikir, hah bakal penuh? Cap keluar negerinya baru sekali China, puh gitu kan. Dibandingin buku paspor segede unyil gitu kan. Kecil banget. Dia bilang gini, tenang aja Pak. Cap paspor itu, saya yakin, kayak tato, dia bilang. Karena badannya bertato semua memang. Gitu kan. Saya bingung kan, kayak tato emang kenapa? Coba Bapak perhatiin. Orang ditato Pak, biasanya pertamanya kecil Pak. Satu kecil. Setelah yang kecil itu dibuat, itu nanti manggil teman-temannya, dia bilang. Terus saya bener, emang ya bener Pak? Iya Pak. Dia bilang, tato saya dulu kecil Pak. Cuman kayak gambar cacing gitu kan. Cacing ditato gitu ya. Terus karena udah satu, makin lama kan nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Dan akhirnya jadi penuh. Gitu. Dan waktu itu saya bener gak ya? Tapi ya udah saya yakinin. Dan beneran apa yang dia bilang Bapak Ibu. Gitu. Awalnya saya ke Cina kayak gini sekali. Dan makin lama ya makin banyak manggil teman-teman ya. Gitu. Mulai dapat keluar negeri ke berbagai negara. Sekarang total 3 benua. Kalau dari total kayaknya saya udah pergi 20 kalian lebih deh. Gitu. Belasan sampai 20 kali lebih. Gitu. Yang saya kunjungin dari bisnis ini. Gitu. Ketika Anda jalan bisnis ini. Karena suka banyak orang. Ada teman dekat saya sendiri yang bilang gini. Alah,
lu ya kalau dapat BMW katanya kan, gua gigit bannya katanya. Bahkan dia bilang ini, kalau ada misalnya lagi di satu kumpulan orang gitu ya, ada saya dan ada teman yang lain, dia bilang gini, tuh si Yohan tuh, udah presentasi si ini belum? Tuh presentasi, dia punya bisnis bagus. Kesannya ngebantu atau ngejek sih? Ngejek bener gak? Dan saya digituin terus. Bete, kesel. Begitu keluar mobil Bapak Ibu, saya datangin kan. Panggilannya si Kibau. Itu karakter kartun. Saya bilang, Bau. Keluar. Kan begitu-gitu langsung bilang gini, iya, gua tahu, lu mah dari dulu hebat. Lu dari semua teman gua paling hebat. Gitu. Pengen nampar tapi ya udahlah, maafkanlah, bener? Dan akhirnya sekarang kalau di kumpulan orang, dasar orangnya nyebelin gitu ya, suka gini juga. Gila nih teman gue yang ini, gila loh, sukses dulunya susah banget, gue tahu sekarang jadi kaya. Gitu. Ya tetap begitu sih, cuman bedanya yang pertama bikin Anda kesel, yang kedua bikin, biasa aja. Sombong gitu ya. Oke, nah kan banyak orang ngomong, kok di bisnis ini yang diomonginnya duit mulu, bener gak? Materialistis banget sih, materialistis gak sih? Ya tergantung gimana Anda menilainya. Kalau Anda lihat satu orang pencapaian dari seseorang dan Anda menganggap itu mendewakan materi, bisa. Tapi sebetulnya di bisnis ini itu jauh lebih dari itu. Gitu. Yang saya alamin lewat bisnis ini, saya dapat duit, iya. Tapi saya juga di sini bisa bantu banyak orang. Gitu. Ini beberapa grup saya yang sudah dapat reward ke luar negeri, yang gak semua juga kemasukin. Gitu ya. Dan saya lihat perubahan dari hidup mereka. Gitu. Ada yang ini yang perempuan ini ya. Ini latar belakangnya bidan. Dia anak seorang petani. Orangnya pemalu luar biasa. Kalau gak di toel gak ngomong, mirip sama Bu Heni gitu ya. Cuman kayaknya ini dulu lebih amit-amit lagi, Bu. Gitu ya, orangnya seperti itu. Gitu. Lewat bisnis ini dulunya dia, maksudnya buat ngasih ke orang tuanya aja gak bisa gitu. Dia kerja sebagai asisten bidan, itu gaji sebulan cuma 300 ribu, Pak. Kira-kira kalau 300 ribu cukup buat apa gak? Susah ya, bener gak? Dan awal ngejalanin gak punya duit. Orangnya dari kampung lagi, dan kampungnya pun pelosok banget gitu. Dimana buat ke rumahnya dia itu harus lewat 45 menit jalan yang kanan-kirinya sawah. Gitu. Lewat bisnis ini sekarang posisi bintang 8, sudah ke beberapa negara. Gitu. Terus dia juga bentar lagi mau beli mobil. Gitu. Bahkan sebelum beli mobil, dia itu udah bisa mulai, maksudnya kalau di kampung kan belinya beli sawah ya, bener gak? Ya, jadi main sawah sedikit-sedikit. Gitu. Ini adik saya nih, yang tadi, ini waktu kita di Stadion Bernabeu, Real Madrid, markasnya Real Madrid di Spanyol. Dulunya orang ini juga orang yang pemalu. Dia bisa dibilang hampir gak punya teman dulunya, temannya cuma berempat dari dulu, dari SD sampai SMP. Gitu. Dan lewat bisnis ini sekarang udah bintang 8, udah beli mobil. Kemarin juga dia ngerenov rumah orang tua saya juga, gitu kan. Nah, jadi dari berbagai latar belakang. Dan maksudnya saya cerita ini apa sih? Anda pernah nggak kepikiran gini sekarang? Banyak orang bilang bisnis jaringan materialistik. Banyak orang ini ngedewain materi. Tapi tanpa sadar, di bisnis jaringan, ketika Anda kerjain, Anda bantu orang lain buat tumbuh. Anda bantu orang lain buat berhasil. Itu kita nebar amal nggak sih? Amal, dan itu cuma bisa terjadi di bisnis jaringan, Bapak Ibu. Di bisnis konvensional, kalau kita mau berhasil, kita nggak mungkin bawa orang lain buat berhasil. Kita nggak mungkin bawa banyak orang buat berhasil. Tapi di bisnis jaringan, kalau kita mau sukses, kita perlu sukseskan dulu orang lain buat sukses, baru kita sukses. Gitu. Nah, ini terakhir kita lagi di Australia, yang Korea, dan ini saya belum sempat foto, malah ini tim kita, gitu ya, tim ini. Ini ada dari grup saya, ada dari upline saya juga, ya sama istrinya, ada dari crossline saya juga, ini yang punya Maichi, gitu. Nah, di sini kita punya satu visi, Bapak Ibu, kita punya satu pikiran yang sama, gitu. Kalau sekarang, mungkin kita masih ada yang beli rumah 1111, gitu. Tapi saya diajakin sama upline saya buat mikir lebih besar. Buat kepikiran, buat satu hari nanti, ini sekarang belum terjadi sih, tapi saya yakin beberapa tahun ke depan pasti terjadi, gitu. Kita bakal sama-sama beli tanah yang super besar, kita bikin komplek, dan kompleknya buat kita sendiri. Nama jalan nih, nama kita juga yang ada di situ. Anda kepikiran nggak? Kalau satu hari nanti Anda bisa punya jalan dengan nama Anda sendiri, gitu. Dan itu bisa kalau Anda berhasil di bisnis jaringan, gitu. Dan banyak orang sekarang kan ya lagi panas isu pilpres dan lain sebagainya, ngomong Indonesia bakal maju kalau si A jadi presiden, kalau si B jadi presiden. Banyak orang ngomong seperti itu. Banyak orang demo di mana-mana. Bener nggak?
Sebetulnya kalau Anda mau bangun Indonesia, kalau kita mau bikin Indonesia lebih baik, caranya gimana? Buat bangun Indonesia, Indonesia butuh pengusaha. Dan Tianxi mencetak pengusaha. Artinya, kalau kita mau bikin Indonesia, negara kita makin besar, kita besarkan bisnis kita. Kita bantu banyak orang, kita bikin orang-orang berhasil lewat bisnis Tianxi. Karena dengan begitu Indonesia bakal terbantu, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang jadi alasan saya dulu gitu ya, buat terus berjuang? Alasan saya dulu buat membangun bisnis ini, alasan saya dulu buat bertahan meskipun banyak proses yang gak enak. Gitu. Ketika kita membangun bisnis ini, Anda kadang ngalamin banyak proses. Dan supaya Anda bisa bertahan, supaya Anda bisa akhirnya sampai ke puncak, Anda perlu alasan yang benar-benar kuat. Gitu. Dan apa yang jadi alasan saya? Yang jadi alasan saya buat berjuang, pertama ya tentu keluarga inti saya. Ini istri saya. Saya ketemu beliau itu setelah dewasa, jadi saya dulu gak kenal sama orang ini. Saya dan dia punya latar belakang yang 180 derajat kebalikan. Istri saya dulunya seorang akademisi, ya, dia punya nilai yang bagus di kuliahnya, dia lulusan terbaik di angkatannya, bahkan setelah lulus kuliah dia juga punya jenjang karir yang cemerlang di kantornya. Gitu. Tapi akhirnya setelah kami nikah, kita jalanin bisnis ini sama-sama, dia lepasin karir di kantornya. Dan dia lebih mau untuk memfokuskan diri buat membangun keluarga kami, bahkan buat ngebantu saya buat bangun grup saya. Karena dia tahu kalau di kantor ya hidup dia bakal begitu-begitu aja. Dan dia lihat di bisnis ini kita bisa nikmatin waktu, kita bisa nikmatin uang, dan kita bisa punya kebebasan. Makanya disitulah orang ini ngelepasin semuanya. Dan istri saya ini dulu ketika saya ngebangun bisnis ini, saya sering tinggalin, Bapak Ibu. Dari pacaran suka ditinggal, begitu nikah suka ditinggal, karena ketika saya bangun bisnis ini. Bahkan pas lagi hamil, saya sering tinggal juga, karena waktu itu saya lagi ngejar BMW. Saya lagi ngejar reward saya. Tapi orang ini gak pernah ngeluh. Orang ini gak pernah nuntut macam-macam, gak pernah nuntut aneh-aneh. Dan dia selalu support saya. Bahkan, dia juga support buat grup saya gitu. Jadi mama yang baik buat anak-anak dan jadi mama yang baik buat grup saya. Saya tahu mungkin sebagian dari Anda ada yang udah punya pasangan, ada yang belum. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda berikan buat pasangan Anda? Apakah Anda sudah memberikan yang terbaik? Apakah Anda sudah melaksanakan janji nikah Anda? Kalau Anda akan membahagiakan pasangan Anda apapun yang terjadi. Atau mungkin selama ini Anda masih memberikan waktu yang sisa-sisa. Selama ini Anda masih sering berlindung di balik masalah ekonomi. Anda gak memberikan mereka yang terbaik. Percaya sama saya, Bapak Ibu, pasangan Anda layak buat dapat yang terbaik. Karena mereka sudah memberikan semuanya buat Anda. Mereka sudah memberikan tubuhnya, mereka sudah memberikan waktunya, mereka sudah memberikan hidupnya buat Anda. Dan saya tahu, kalau saya di luaran, saya mungkin gak bisa memberikan yang terbaik buat istri saya. Tapi lewat bisnis ini, saya tahu saya bisa memberikan yang terbaik. Saya bisa memberikan waktu yang berkualitas. Saya bisa memberikan uang. Saya bisa mencukupi apapun yang dia mau. Dan lewat bisnis ini, itu terjadi. Dan alasan kedua saya untuk terus berjuang, karena saya juga sudah punya anak. Dulu saya gak suka anak kecil. Saya sebel dengan anak kecil karena anak kecil berisik buat saya. Tapi waktu istri saya hamil, gak tahu kenapa, saya sudah jatuh cinta dengan anak ini. Meskipun saya gak tahu bentuknya seperti apa. Anak itu adalah titipan Tuhan. Kadang banyak orang suka nyalahin anaknya. Karena mereka tahu, mereka menganggap anaknya ini gak bisa diatur. Anaknya ini nakal. Anaknya ini cuma bisa menuntut. Padahal sebetulnya, mungkin bukan karena anaknya nakal. Tapi karena orang tuanya kadang gak punya cukup waktu buat memberikan pada anaknya.
Karena orang tuanya mungkin lebih banyak sibuk dengan waktunya sehari-hari. Sibuk dengan kesibukannya, sibuk dengan pekerjaannya. Dan orang tuanya mungkin gak ngeluangin waktu buat anaknya. Dulu saya gak terlalu dekat sama ayah saya. Karena ayah saya juga mungkin punya kesibukan lain yang dia anggap lebih penting. Makanya ke anak saya pengen memberikan semua yang terbaik. Saya memberikan fasilitas yang terbaik, saya pengen memberikan waktu. Saya bisa main sama anak saya bisa dekat dengan anak saya. Dan saya tahu itu hal yang mahal loh Ibu. Dan itu hanya bisa terjadi buat lewat bisnis ini. Buat Anda yang udah punya anak, apa yang sudah Anda berikan? Apa Anda mau waktu berlalu, anak Anda sudah dewasa, dan anak Anda gak pernah ingat sesedikit pun hal tentang Anda karena Anda gak punya waktu buat mereka? Alasan saya yang berikutnya, kenapa saya mau berjuang? Karena saya juga punya kedua orang tua. Kedua orang tua ini, mereka telah mengalami banyak hal yang menyakitkan ketika ekonomi keluarga kami jatuh. Ayah saya dulu memang gak terlalu dekat, ya. Tapi lewat bisnis ini saya bisa lebih mengenal dengan beliau. Karena saya jadi punya waktu untuk mengenal beliau. Meskipun saya gak dekat sama beliau, tapi saya belajar banyak hal tentang perjuangan dari ayah saya. Waktu ekonomi keluarga kami jatuh, dia adalah orang pertama yang paling terpukul. Orang ini juga orang yang terus berdiri, terus bertahan, dan dia terus berjuang buat anak-anaknya. Saya tahu waktu dulu ekonomi kami jatuh, dia sampai harus pergi pagi, pulang malam, dia bikin makanan, masukin ke berbagai pasar, keliling kemana-mana. Dan dia lakuin itu semua tanpa pernah bilang kalau dia capek. Dia gak mengeluh. Tapi dia lakuin itu semua karena dia mau memberikan yang terbaik yang dia bisa berikan buat anak-anaknya. Saya pernah ngecewain beliau sekali waktu saya kuliah. Saya waktu awal saya gak yakin apakah saya mau kuliah atau enggak. Karena saya tahu ekonomi keluarga kami gak kuat. Orang ini adalah orang yang meyakinkan saya dan maksa saya buat kuliah. Dia pernah bilang, udah kamu kuliah aja. Soal biaya kamu gak usah pikirin. Papa yang cariin. Papa bakal berjuang, papa bakal gimana pun biar kamu bisa kuliah. Itu yang dulu dia bilang ke saya. Dan setelah saya masuk, saya gak beres akhirnya. Gitu. Saya gak bisa terusin sampai habis karena saya juga memang gak bikin melanjutkan. Dia memang dulu sempat terpukul. Karena dia ngerasa udah cari duit capek-capek. Tapi anaknya gak menghargain. Anaknya gak bisa beresin. Gitu. Tapi lewat bisnis ini, meskipun dulu saya mengecewakan, sekarang saya bisa membalas kebaikan ayah saya. Saya bisa bawa dia ke luar negeri. Saya bisa tanya, papa mau apa? Lagi mau ini, saya bisa kasih. Mau itu, saya bisa kasih. Mau jalan-jalan, saya bisa siapin. Itu dia mau makan apa, saya bisa berikan. Dulu, saya tahu saya dianggap anak yang gak guna ketika saya lulus, gak lulus kuliah sama papa saya. Tapi sekarang, lewat bisnis ini, ketika saya dapat reward, ketika saya dapat sesuatu, bapak saya adalah salah satu orang yang sering ngomong kemana-mana. Gitu, kalau dulu dia kadang gak berani ketemu orang karena dia malu, dia ngerasa jadi orang yang gagal, anak-anaknya gagal. Sekarang dia senang ketemu orang, dia cerita anak saya berhasil, anak saya bisa begini, anak saya bisa begitu, anak saya baru kesini, anak saya baru kesitu. Gitu, dan saya bisa ceritakan, dia bisa menceritakan tentang saya dengan bangga. Dan buat kalimat itu buat saya hal yang mahal. Dan saya bakal lakukan apapun supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Saya tahu di sini mungkin masih ada yang punya orang tua, Anda masih ada yang punya seorang papa. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda berikan buat mereka? Apakah Anda selama ini mungkin masih banyak bersenang-senang, gak pernah mikirin gimana perasaan papa Anda, gak pernah mikirin bagaimana mereka berjuang setiap hari untuk menghidupi Anda, dan gak pernah memikirkan kapan waktu yang tepat untuk Anda balas orang tua Anda? Dan saya juga punya seorang bidadari, mama saya. Yang buat saya, beliau ini
orang yang paling berharga dalam hidup saya. Dulu waktu kecil saya anak yang nakal. Saya gak pernah nurut dibilangin apapun oleh mama saya. Sampai satu hari saya pulang ke rumah dan saya lihat keluarga saya gak ada di rumah. Ada satu kejadian yang merubah saya 180 derajat. Itu kejadian untuk saya SMA. Saya lihat orang tua saya gak ada, mama saya gak ada. Saya tertidur dan bangun-bangun banyak telepon, dan telepon dari keluarga dan sanak family, dan mereka marahin di SMS, kamu di mana? Cepat ke rumah sakit, mama kamu belum tentu lewat hari ini. Dan saya langsung datang ke rumah sakit itu. Saya lihat mama saya tiduran di kasur rumah sakit, muka pucat, semuanya pucat. Dan di situ saya tahu berapa benar-benar pengorbanan seorang ibu buat anaknya. Ternyata mama saya pendarahan berat. Dia punya kista yang harusnya dioperasi sudah lama. Tapi mama saya gak mau dioperasi. Alasannya cuma satu. Operasi butuh duit yang banyak. Dan daripada operasi, lebih baik anak-anak saya bisa sekolah. Dan karena gak dioperasi itu, mama saya hampir kehilangan nyawanya. Dan di situ saya mikir, gila, selama ini saya ngapain aja? Apa yang sudah saya kasih buat orang tua saya? Sedangkan mama saya hampir meninggal cuma gara-gara buat anak-anaknya. Lewat situ saya berubah. Awalnya saya orang yang ngelawan orang tua, saya gak berani ngelawan lagi orang tua saya. Dan setelah mama saya, keluarga kami makin jatuh, mama saya juga dagang setiap hari di sekolahan, jualan nasi kuning dari pagi sampai siang. Dan dia harus masak dari subuh, Bapak Ibu. Masak dari subuh setiap hari. Gitu. Saya tahu mama saya capek kayak gitu. Saya tahu kalau itu dia lakuin bukan buat orang lain, buat anak-anaknya. Tapi saya belum bisa ngelakuin apapun waktu itu. Saya cuma suka dengar dia bilang, mama capek. Tapi mama gak tahu sampai kapan. Mama saya malah pernah bilang, mama harus bertahan bentar lagi sampai si bungsu lulus. Dan itu pukulan buat saya. Karena waktu itu saya belum bisa ngasih apapun buat mama saya. Makanya setelah itu saya berjuang di bisnis ini habis-habisan. Saya harus sukses secepat mungkin. Kenapa? Karena saya gak mau ketika saya berhasil nanti, orang tua saya udah gak ada. Buat Anda yang orang tuanya masih lengkap, sadari, umur Anda dengan umur orang tua Anda itu beda, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita gak berjuang, kalau misalnya kita santai-santai, gimana kalau ketika kita berhasil nanti orang tua kita udah gak ada? Banyak orang nangis di pemakaman orang tuanya, karena mereka merasa terlambat, mereka ngerasa gak bisa memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Dan lewat bisnis ini, saya bisa memberikan semua yang terbaik buat orang tua saya. Tinggal pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau mengambil jalan yang sama dengan kami? Ataukah mungkin Anda gak mau mengambil jalan yang sama dengan kami, ya gak masalah. Bapak Ibu, cerita tadi itu adalah cerita saya. Bagaimana seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa bisa menjadi inspirasi buat orang lain, bisa menjadi berkat buat keluarga, buat orang lain. Karena saya mengambil keputusan untuk memulai menjalankan bisnis ini. Yang pasti, acara pada sore hari ini itu sebetulnya dibuat bukan untuk saya, bukan untuk pengundang Anda, bukan untuk para leader Anda. Tapi acara pada sore hari ini sebetulnya dibuat untuk Anda. Untuk Anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan bisnis ini, untuk Anda yang mungkin lagi memikirkan apakah akan menjalankan bisnis atau tidak, atau mungkin Anda yang saat ini sedang menjalankan bisnis ini. Saya pernah di posisi Anda. Saya pernah anti dengan bisnis ini. Saya pernah benci dengan orang-orang yang ada di bisnis ini. Tapi ternyata setelah saya jalanin, bisnis ini adalah bisnis yang membawa perubahan paling banyak dalam hidup saya. Dan peluang yang sama yang datang ke saya 9 tahun yang lalu,
saat ini ada di hadapan Anda, Bapak Ibu. Sebuah peluang yang buat saya itu merubah kehidupan saya 180 derajat ada di hadapan Anda. Tinggal pertanyaannya, apakah Anda mau ambil atau tidak peluangnya? Saya tahu ketika Anda jalankan bisnis ini, semuanya gak akan mudah, semuanya gak akan mulus. Anda mungkin bakal jatuh bangun, Anda mungkin bakal ditolak, Anda mungkin bakal mengalami hal-hal yang gak enak. Di hadapan Anda jalan gak akan selalu terbuka, bakal ada badai yang mungkin menimpa bisnis Anda. Tapi percaya sama saya, Bapak Ibu, semua perjuangan itu, semua air mata itu, Bapak Ibu, itu semua akan terbayarkan setelah Anda berhasil di bisnis ini. Dan waktu buat berhasil itu gak butuh waktu lama, hanya butuh 2 tahun, paling lama 3 tahun untuk Anda berjuang. Dan Anda berjuang gak sendirian, Anda akan didampingi mentor-mentor Anda, Anda akan didampingi upline-upline Anda, dan mereka akan ada buat Anda dari awal sampai akhir Anda berhasil. Dan saya mau tunggu Anda, Bapak Ibu. Saya percaya kota ini punya potensi yang luar biasa. Dari sekian banyak orang, Anda yang dipilih untuk ada di acara ini, Bapak Ibu. Artinya Tuhan memilih Anda untuk berhasil di bisnis ini. Tinggal pertanyaannya, Anda mau jalankan atau tidak? Kalau Anda mau jalankan, mari kita berjuang sama-sama supaya 2-3 tahun ke depan nanti Anda yang jadi pemenang menggantikan saya di panggung ini. Sekian, selamat sore.